Ini NXX Ini jujur tentang keren banget sih ini. ini. Mah, keren apa ya? Iya sih, Apa, Tapi apa, apa. punya surat-suratnya gak? Nah, kembali lagi nih sama gue di channel di Pinji. Kali ini gue bakal coba menjadi supir taksi memakai Honda NSX. Gila kan? Ganteng nih mobil. Kapan lagi? Kemarin R35 gitu kan. Sekarang naik NSX, gila. Penumpang gua sih yang naik taksi gua beruntung banget pesen taksi gua. Coba di radio udah siap. Eh Ginting, lu mangkal di mana Ginting? Garasi A. Oke, OTW. Kau pakai baju taksi? Iyalah, pakai baju taksi, tapi mobilnya mobil pribadi. Buka dan Two hours later. Naik ini, NSX. Emang bisa masuk ke tambang kan? Bisa kan? Kalau jalan. Itu lagi masih ada jalurnya bisa. Kecuali gunung. Gaskan lah. Oke, itu apa JBR itu? Ginting. Oke. Aman. Oke, ini penumpang pertama kita naik NSX. Waduh, di penambang dong. Jiberin Ginting. Adi. Jangan ngomong, orang lagi sabar. Ngomong, kamu nggak sopan. Oke, langsung aja OTW. OTW Adi nih kita. Aduh, lucu, lamat banget ini, belum gua tuning. Tuning dulu lah. Goblok kali gua tuning malah. Kenapa tuh ada taksi lagi? Itu Ginting ada taksi lagi tuh. Waduh. Kita nanjak nih. Anjir dong, jemput penumpang kemana ini anjir? Aduh, NSX disuruh off-road dong. Serem kali ini jemput penumpang pertama yang naik NSX. Nah, begal mampus kita ini. Awas, pelan-pelan aja. Jalannya bergelombang nih. Atas nama Bapak Adi. Iya Pak, betul Pak. Iya naik Pak, saya taksi Pak. Nah iya, Bapak lagi ngapain ya Pak di sini Pak? Ini Pak, tadi saya kesantet Pak. Oh, santet. Mobil saya hilang di bawah Pak. Bapak lagi nambang. Iya Pak. Semua hasil tambang saya juga hilang Pak. Wah, hilang semua kah? Di mobil Pak, masalahnya Pak, saya belum cek sih kalau di ini. Mobilnya makanya saya minta ke Impon City. Enggak tahu saya di impon apa enggak. Saya mau ketemu teman saya dulu ke impon City. Oke, coba tandain, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya, siap. Tandain aja, Pak.
Oke, Pak. Sudah, Pak? Sudah, ya. Ini dengan Bapak Adi ya, Pak? Iya, betul. BTW Bapak lagi masuk acara TV kami nih, Pak. Waduh. Waduh, Bapak masuk acara program apa tuh, Pak? Taksi VIP, Pak. Bapak bisa dada-dada dulu tuh di kamera, Pak. Di depan ada tuh. Tuh, dada-dada aja, Pak. Di belakang juga ada tuh, Pak. Nah, iya. Selamat, halo, Pak. Halo, guys. Halo, guys. Oke, ada pesan-pesan nggak, Pak, buat keluarga di rumah, Pak? Yang kali aja menonton gitu, Pak. Waduh, gimana ya? Gimana, Pak? Keluarga saya nggak tahu, Pak, pada kemana, Pak. Aduh, kenapa tuh, Pak? Nggak tahu, Pak, saya belum bertemu sama keluarga saya, Pak. Belum bertemu, jadi Bapak tuh sendiri dong di kota ini, Pak? Iya, Pak. Aduh. Aduh, Pak, saya jadi sedih, Pak. Nggak apa-apa kok, Pak. Nggak usah nangis, Pak. Tenang-tenang, Pak. Nanti kita beli permen apa ya? Ditutup kayak gitu. Iya. Kalau ditutup itu mah, Pak. Sayang banget sih, Pak. Kalau hasil tambang Bapak hilang nih. Udah capek-capek kan kerja, Bapak ya? Aduh, Pak. Buat hidup saya sendiri tuh, Pak, padahal, Pak. Benar. Buat makan minum ya, Pak. Aduh. Iya, Pak. Emang kalau tambang hasilnya gede, Pak? Ya lumayan. Lumayan ya, Pak. Soalnya dulu saya ya buat bulanan bisa lah. Cukup lah, Pak ya. Iya, Pak, cukup. Sama saya juga, Pak. Cuma supir taksi kok ini. Sudah lumayan itu, Pak. Sudah lebih dari cukup, Pak. Ya. Iya, sehari-hari megang setir mobil aja. Gak apa, Pak, berguna bagi masyarakat, Pak. Bener, halal. Bener, halal. Yang penting halal apa ya, pekerjaan kita. Iya, Pak, betul, Pak. Bapak ini udah lama, Pak, di sini? Sudah, baru kemarin sih, Pak. Oh, Bapak ngapain ke info nih, Pak? Mau nanya. Mau mobil. Ngecek, Pak. Coba iya, Pak. Tuh. Ada Pak Polisi bentar, Pak. Tuh, ya. Bentar ya, Pak. Yuk. Oh, Bapak mau saya tungguin. Apa Bapak? Bayar aja pas ini, Pak. Oke. Saya nunggu teman saya aja. Saya billing apa ya? Siapa? Diskon nih, Pak, 20.000 aja. Pak polisi ini sih, Pak. Nanti kena billing, Pak. Nah. Oke. Okay. Terima kasih, Pak ya. Bentar ya, Pak. Jangan lupa rating ya, Pak ya. Emang boleh pakai mobil. Atas nama siapa, Pak? Kenapa, Pak? Emang boleh pakai mobil pribadi. Oh, mobil taksi kami lagi di ini, Pak, di mekanik semuanya. Oh, Allah. Soalnya dia belok dikit jungkir balik, Pak. Iya. Tapi ini NXX jujur keren banget sih ini. Mah, keren apa ya? Iya sih. Tapi punya surat-suratnya enggak? Surat-suratnya, Pak? Ada, Pak, di rumah. Lengkap dong. Kok saya di tuh rumah sih, Pak? Lah, kok surat saya bawa-bawa gitu, Pak? Nanti hilang, Pak, mobilnya. STNK. Oh, STNK. Aduh, ketinggalan di dompet, Pak. Dompetnya di rumah. Aduh, yang bener, Pak. Bener, Pak. Saya punya STNK, Pak. Yang bener, Pak. Bener, Pak. Aku enggak mau bikin dulu nih STNK-nya. Kenapa? Yang bener. Udah Pak. Ada, Pak. Di rumah, di dompet. Nanti aku ambil dompetnya ya. Bapak di sini aja tunggu, Pak. Iya, Pak. Oke, okay, thank you, Pak. Kemudian nama Bapak siapa? Saya, Pak, taksi. Iya. Saya Di Vinci, Pak. Siapa? Di Vinci. Belum ada surat-surat kan? Apa? Mobil mana? Ini. Ini STNK-nya. Udah, Pak, di dompet. Dompetnya di rumah. Dompetnya di rumah. Iya. Saya ke apartemen dulu deh, nanti saya liatin nih ya. Oke, Pak. Ya udah, sini lagi ya. Siap. Selamat malam, Pak. Kenapa, Pak? Sini lagi ya. Pak. Tunggu aja, Pak ya. Duluan. Ditanyain surat-surat dong nih mobil. Ini mobil bodong anjir, kagak ada surat-suratnya. Kalau bikin STNK itu, kalau kalian belum tahu ya, berapa persen ya? 10% dari mobil ini. Misalkan ini mobil 8.500 ya harga PDM ya. Berarti STNK-nya kok bikin 8,5, gila. Mahal banget. Aduh, kubur lagi makan minum. Anjir, enggak bisa. Sek. Enggak bisa cuy, dicari polisi nih. Mana gua ketahuan lagi.
ada apa enggak? Woi, shut up. Mak, jadi apa itu? Apa? Suspek kan? Fish kit. Nih, apa ini? Kalau raga apa ini? Gak ada suara. Squat jump ya? Squat jump. Squat jump. Iya, fish kit. Gak gitu kayak squat jump, Pak. Slash rip jump untuk ini. Ting, ginting, gua jemput di penjara ya, Ting ya. Hah? Penjara? Iya, itu ada mesen. JBR-in. Slash apa? Taksi boleh naik mobil ini kan? Johnson. Gak boleh, Om. Gak boleh. Gak boleh. Nanti kalau jadi taksi nggak boleh naik mobil ini ya, Meh. Kubunuh nanti, Om. Ya kalau aja naik mobil ini kau emang kurang ajar, enggak? Slash rip. Yang Johnson kan? Jeberin belum, Ding? Ini aku jeberin. Oke, oke. Oke, selanjutnya kita bakal jemput slash namanya Johnson. R-E-P-A-M-P-A-M-P-A-M. Wah, di federal anjing. Dia udah mau kan? Udah, gimana? Kau masuk ke mobil dulu, baru let's repair. Masuk penjara dong dia. Ejaannya. Itu aku si Matt. Ah, anjir guys, ini kayaknya penumpang kedua kita penjahat ini. Soalnya di penjara kita jemputnya. Aduh, semoga gak dibapain sih. Di penjara ini penumpang kedua kita enek enesek. Awas. Wah, gila dong, meledak-meledak nih. Untung belum kena lu. Hampir aja nabrak dong. Belum naik penumpangnya, udah masa udah lecet. Aduh, ini mobil bodong dong, ini ngapain ke federal gua, takut banget dah. Soalnya tadi aja kan ditanyain STNK. Oh, dibukain dong. Oke, okay, thank you. Di mana tuh orang? Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, tunggu, Pak. Halo, Pak. Di dalam, Pak. Kau kali ya, mesen masih di penjara, anjir. Ngapain ya mesen taksi? Gua kira dia udah bebas gitu kan, mesen. Astaga. Apa nih katanya? Aduh, stuck lagi. Oh, satu menit lagi. Nah, itu kayaknya tuh. Nah, baru bebas tuh. Oh. Halo, dengan Bapak Johnson. Halo, Pak. Iya, Pak. Oke, saya taksi, Pak. Naik, Pak. Oke. Aduh, Bapak kenapa masuk penjara, Pak? Rampok, Pak, tadi, Pak. Astaga. Kalah, Pak? Kalah, Pak. Aduh, bang besar kah? Enggak, bukan toko biasa, Pak. Aduh, gimana bisa kalah nih, Bapak? Kawan, itu, Pak. Kagak benar yang ngasih info di luar tuh, yang setup di luar. Iya. Malah jatuh dari gedung. Astaga. Kok miskom ya, miskom. Ini kemana nih kita?
ke garasi I. Garasi I di mana tuh? Coba tandain. Bentar pak, bentar, bentar. Saya tandain pak. Apa udah pak? Oke. BTW ya pak, Pak Johnson ini masuk acara TV kami pak. Acara apa pak? Nah, taksi TV IP pak. Oh iya pak. Bapak bisa dadah-dadah dulu pak. Dadah-dadah. Nah, kepalanya cepet di mana nih pak? Itu ada kamera pak di depan. Oh iya iya. Nah, dadah-dadah aja tuh pak. Halo, saya Johnson. Perkenalkan diri aja pak. Kali ada pesan-pesan gitu buat penonton di rumah. Kalau ada pesan-pesan, pesan aja ke Uber. Kok Uber taksi dong? Uber mengantar makanan. Iya. Kalau mau pesan ke situ aja. Nah ya, kasih tahu pak. Enggak buat pesan-pesan ini pak, buat pesan-pesan keluarga bapak di rumah gitu yang menonton mungkin. Saya nggak punya keluarga pak. Aduh, kayaknya penumpang saya tuh semuanya nggak punya keluarga. Kenapa keluarga bapak? Saya terlantar pak di sini juga. Saya sendiri, gak ada teman. Hidup sendiri ya pak? Ya pak. Hanya saya. Nampok ya. Iya. Astaga. Ini taksi open itu kapan ya pak? Open apa? Sekarang open pak, isi aja pak, itu udah di open. Oh, ya saya cobain ya pak, terima gak ya? Boleh, cobain aja. Bapak mau jadi taksi kah pak? Iya pak, banyak kan duitnya pak, taksi pak. Ah ini, lihat dong mobil saya pak. Iya pak, NSX nya. Siap kan? Oke. Oke, thank you pak. Pak, Argo taksi tadi ada harganya nggak di bapak? Nggak ada. Nggak ya? Ada, pak. Lagi rusak, pak. Jadi kantong aja deh, pak. Oke, pak. Nah, pak. Udah kan, pak. Oke, thank you, ya, Pak Johnson. Ya, siap. Selamat naik. Dapat ini, bapak. Hargaan dari kami nih, pak. Iya, pak. Iya, pak. Thank you. Yo. Oke, penumpang kedua. Abis ngerampok dong. Jadi mungkin segitu aja buat video hari ini, video supir taksi pakai NSX yang sebelumnya kita pakai R35 Nismo ya. Videonya bisa klik di atas tuh kanan kiri, kanan pojok kanan atas tuh kalian tuh, nah di situ bisa kalian klik tuh videonya pakai R35 Nismo. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. His music is saying "fuck you" to the audience, but in a really beautiful way. It's like "fuck you, I love you. Now let me play you some beautiful music." You know, so there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that.